Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita melanjutkan materi ICT Microsoft Word tentang paragraf. Sekarang teman-teman akan belajar menggunakan line left atau rata kiri, kemudian center atau tengah, lalu line right atau rata kanan, kemudian justify atau rata kanan dan rata kiri. Oke, jadi kali ini teman-teman akan belajar menggunakan 4 tools ini ya. Align left, center, align right, dan justify. Di sini Pak Dini punya sebuah cerita yang berjudul Kucing Berwarna Kuning. Tulisan kucing berwarna kuning ini semuanya menggunakan align left. Oke, teman-teman lihat ya, line left ini punya warna yang beda dengan yang lainnya. Artinya line left ini sedang aktif. Nah, teman-teman lihat ya, line left ini artinya tulisan teman-teman akan rata di sebelah kiri. Tapi yang sebelah kanan rata nggak? Nggak rata ya. Beda-beda nih, nggak rata. Oke, sekarang kita akan coba ganti tulisan ini menjadi center atau rata tengah. Teman-teman, ikonnya yang ini nih, di sebelah line left ya, center ya. Caranya teman-teman harus select dulu semua tulisannya, harus di select dulu ya, atau dipilih di block. Oke, sekarang kita akan select semua tulisannya. Teman-teman harus pindahkan kursornya nih, yang kedip-kedip ini nih, kita pindahkan ke awal tulisan yang paling pertama, yaitu di sebelah huruf K. Kita klik, maka kursornya sudah pindah ke atas ya, ke sebelah huruf K. Lalu kita select tulisannya kucing berwarna kuning terus sampai ke bawah ya, sampai sehat. Nah, kalau sudah, teman-teman tinggal klik saja tools center atau icon centernya ya. Kita klik 1, 2, 3 klik. Nah, teman-teman lihat ya, maka tulisannya akan dimulai dari tengah. Artinya sisi sebelah kirinya ini nggak rata dan sebelah kanannya juga nggak rata, tapi dia dimulai dari tengah atau rata tengah. Oke, nah sekarang kita coba praktekin yang berikutnya ya. Line right artinya tulisan teman-teman akan rata di sebelah kanan. Caranya bagaimana? Caranya sama, kita select dulu tulisannya semua kucing berwarna kuning sampai bagian bawahnya sehat. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik saja align right. Kita klik. Nah, teman-teman lihat ya, maka tulisan teman-teman yang ratanya ada di sebelah kanan. Nah, sebelah kirinya nggak rata. Oke, seperti itu ya. Lihat tuh, aktif align right, aktif ya, warnanya beda. Nah, sekarang yang terakhir kita akan jadikan tulisan teman-teman rata di sebelah kiri dan rata di sebelah kanan dengan menggunakan icon justify. Oke, caranya sama ya, kita select lagi semua tulisannya seperti ini. Lalu kalau sudah, teman-teman tinggal klik saja justify. Nah, maka tulisannya akan rata di sebelah kiri dan rata di sebelah kanan. Oke, kita ulang ya, kita akan jadikan tulisannya menjadi align left. Kita klik. Nah, seperti ini ya. Tuh, ratanya sebelah kiri, kanannya nggak rata. Lalu kita klik center. Maka yang rata adalah rata tengah. Kirinya enggak, kanannya enggak rata. Lalu kita klik berikutnya line right. Maka ratanya rata sebelah kanan. Kemudian yang terakhir coba kita praktekkan lagi kembali justify. Kita klik. Nah, maka tulisan teman-teman akan menjadi rata kiri dan rata kanan. Oke teman-teman, demikian pelajaran kita tentang paragraf ya, line left, center, line right, and justify. Silakan teman-teman praktek di rumah, buat dulu tulisannya yang lumayan banyak ya. Di sini Pak Dini punya tulisannya ada 43 kata nih ya, 43 words ya. Teman-teman silakan bikin cerita apa saja, bebas ceritanya ya. Lalu teman-teman praktekkan line left, center, line right, and justify. Oke teman-teman,
Silakan praktek di rumah, selamat mencoba, nanti kita ketemu lagi di kelas Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.